Persib Bandung resmi menunjuk pelatih baru untuk musim depan. Pelatih asal Argentina, Roberto Carlos Mario Gomez akan menukangi Maung Bandung untuk Liga 1 2018. Nama Gomez sebelumnya tidak dibicarakan. Nama-nama seperti Alfred Riedel, Rahmat Darmawan, dan Robert Rene Alberts yang naik ke permukaan. Gomez sendiri bukan pelatih sembarangan. Pelatih asal Argentina berusia 60 tahun ini merupakan ex-pelatih Johor Darul Ta'zim yang memenangkan Piala AFC 2015 lalu. Menurut situs resmi Persib, Gomez saat ini tengah berada di Argentina untuk mengurus segala persyaratan agar bisa datang ke Indonesia. Rencananya akan tiba di Bandung dan ke depan pada awal Desember tahun 2017. Demi kejayaan dan Persib, semoga Mario Gomez bisa membantu mewujudkan cita-cita manajemen dan Boboto Persib, Salawasna, tulis Persib dalam pernyataan resminya.